Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Wita Panjaitan, NPM 20143424, kelas 3I Prodi PGSD, mata kuliah Bahasa Inggris. Baiklah, saya akan mempraktikkan cara mengajar Bahasa Inggris di sekolah dasar dalam pemenuhan tugas Bahasa Inggris. Dalam menguasai Bahasa Inggris, ada 4 skill yang harus dikuasai, yaitu 1. Listening, mendengar. 2. Speaking, berbicara. 3. Reading, membaca. 4. Writing, menulis. Berikut adalah video saya dalam mengajar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai lagunya, kalian harus mendengarkan baik-baik. Thank you.
Dari video yang dari lagu yang kalian dengar tadi, apa saja warna yang ada di dalam lagu tersebut? Ya. Biru. Biru. Apa bahasa Inggrisnya warna biru? Blue. Blue. Yeay. Siapa lagi? Oke, okay, good job. Give a plus. Ibu mau tanya sama kalian. Kalian tahu buah apel kan? Tahu. Nah, kalau boleh tahu apel warnanya apa? Merah. Apa bahasa Inggrisnya warna merah? Red. Oke. Okay. Nah, ibu mau tanya lagi sama kalian. Kalau buah anggur warnanya apa? Ungu. Sampai di sini ya belajar bahasa Inggris kita. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.